Pemirsa, pemerintah Kota Kediri serius melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Salah satunya dengan memperkuat peran Satgas PPA se-Kota Kediri melalui sosialisasi yang diselenggarakan selama 4 hari dengan tema beragam. Berlangsung di kantor Kelurahan Semampir Kota Kediri inilah pemerintah Kota Kediri melalui DP3AP2KP masif melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan pada anak. Hal tersebut sebagai upaya untuk menciptakan Kota Kediri yang ramah anak. Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak oleh DP3AP2KB Kota Kediri melibatkan sekitar 200 Satgas PPA se-Kota Kediri yang berlangsung di gedung Kelurahan Semampir. Mengingat Satgas PPA di Kelurahan menjadi tempat rujukan masyarakat ketika ada kasus kekerasan pada anak maupun perempuan, sehingga diperlukan adanya pembekalan pemahaman bagi para Satgas PPA agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan sempurna. Nanti ada narasumber dari psikolog, dari Polresta, dari Kejaksaan, dari pengadilan, dari klinik dewan, terus dari LPA, dari kemana ada pengadilan agama ada mbak ada nggak kemarin, dari imigrasi komplit pokoknya nanti ini monggo ilmu yang diterima diserahkan pada paparan pada narasumber nanti monggo apa-apa yang perlu kejadian di lapangan, monggo diceritakan semua. Disampaikan Kepala DP3AP2KP Kota Kediri, kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada para peserta yang nanti akan disampaikan oleh berbagai narasumber. Hari ini sengaja saya mendatangkan Bapak Ibu dengan banyak narasumber karena apa? Karena Bapak Ibu di lapangan sebagai dewa penolong harus bisa apa saja. Makanya hari ini Pak Yudi mendatangkan 6 narasumber gak main-main. Saya cuma berpesan, Kota Kediri kemarin mendapat kota yang paling bahagia se-Indonesia. Tepuk tangan lagi. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kekerasan anak di Kota Kediri zero, nggih, tidak ada. Harapan kita seperti itu. Nah, saya sekali lagi titip kepada panjenengan, tolong setelah dari sini nanti ilmu ini kita sampaikan kepada keluarga, kepada tetangga dan saudara yang ada di lingkungan panjenengan, sehingga apa yang ada di lingkungan panjenengan nanti menjadi kota yang aman, kota yang nyaman. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, acara saya nyatakan dibuka. Hari ini kita menyelenggarakan sosialisasi tentang kekerasan anak, di mana tujuannya adalah menciptakan Kota Kediri yang ramah anak. Seperti kita ketahui, pada akhir-akhir ini dengan adanya COVID ini banyak kasus-kasus kekerasan anak, baik itu di masyarakat ataupun di tempat-tempat lain. Kita hari ini mengundang seluruh Satgas yang ada di Kota Kediri. Dan kita mendatangkan 6 narasumber, karena apa? Karena Satgas itu di masyarakat dianggap sebagai dewa penolong. Jadi tempat jujukannya masyarakat untuk mengenai kekerasan anak dan perempuan, sehingga mereka harus dibekali ilmu yang mumpuni gitu. Acara ini pun turut menghadirkan beberapa narasumber. Salah satunya adalah psikolog dari Kota Kediri yang menyampaikan materi terkait sinkronisasi upaya pencegahan kekerasan pada anak. Kalau Bapak Ibu nanti bertugas sebagai PPA, menemui konflik rumah tangga, seluruh kasus anak, baik yang dikerasi, baik yang mengerasi orang lain, melakukan bullying dan sebagainya, kalau dirunut, pasti ketemu satu pola pengasuhan orang tua yang kurang tepat. Model bagaimanapun, misalkan karena stimulasi lingkungan, koncone nakal dan sebagainya, tapi anak tidak akan katut nakal kalau orang tuanya sering memberitahu, nak, cahayu, cah ganteng, sampean kalau punya teman yang begini, diajak begini, begitu, ojo gelem.
Karena ibu sayang, kok nek sampean kebablasan malah mlebu penjara piye, lah ibu kelangan. Nah, kayak begitu tuh perlu terus dikasihkan gitu ya. Itu namanya attachment. Materi berikutnya disampaikan oleh Kanit PPA Polres Gedhe Kota tentang sinkronisasi alur kerjasama penanganan korban kekerasan terhadap perempuan. Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Jadi, tindak pidana kekerasan yang memenuhi unsur. Kemudian, perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Undang-undang ini banyak kasusnya ya, kalau yang dulu itu hanya mungkin persetubuhan, pencabulan, kalau ini banyak kasusnya ada TPPO, TPPU, pornografi masuk di sini. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan keberulangan tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini tugasnya mungkin untuk Satgas PPA mungkin bisa mencegah mungkin apabila terjadi di lingkungan sekitarnya. Lanjut. Kemudian penanganannya adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan dan reintegrasi. Kalau di kami di unit PPA adalah tugas kami adalah penegakan hukum. Narasumber dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri juga memberikan materi tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Macam-macam kekerasan terhadap anak. Tadi sudah disampaikan ada kekerasan fisik, perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, kekerasan psikis, perbuatan yang menyebabkan mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Juga ada kekerasan seksual. Untuk kekerasan seksual ini ada undang-undang yang secara khusus undang-undang nomor 12 tahun 2022 seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Kanit, itu adalah undang-undang produk terbaru yang disahkan tanggal 9 Mei 2022. Dan undang-undang ini pertama kalinya saya gunakan dalam proses persidangan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan pada anak perlu mendapat perhatian dari semua pihak karena anak merupakan aset bangsa dan calon penerus yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar mereka menjadi orang-orang yang hebat dan bermanfaat, sesuai yang disampaikan oleh Satgas PPA Kelurahan Bandar Lor Kota Kediri. Kira-kira umur berapa yang kita mudah mendidik anak itu agar bisa meresap di hatinya? Kira-kira umur berapa? Kenapa? Berasa kepada Pak Imron, ya kan? Ya, psikolog juga. Yang pertama adalah kalau kapan dimulai dibina, pengampunten, saya harus mengatakan dengan sangat lugas, sejak anak ini diharapkan, sejak anak ini dibuat, gitu ya, sejak anak ini dikembangkan dalam kandungan. Jadi kalau ditanya, jawabannya adalah belajarlah mengelola emosi. Salah satunya adalah dari sistem bawah sadar kita, karena kita punya otak ya, otak itu isinya memori. Otak itu persis dengan komputer. Kalau komputernya diketik ABCD, di layar keluarnya ABCD. Otak kita kalau dimasuki asupan yang positif, nanti produknya juga positif. Kalau asupannya negatif, produknya juga negatif. Namun Tuhan memberikan otak kita neuroplastisitas tadi, jadi kita bisa belajar sesuatu yang terus-menerus kita ajarkan. Salah satunya adalah manajemen emosi, yang salah satunya adalah memprogram bawah sadar di setiap keseharian. Nyun sewu, ketika ada anak sidang skripsi dan salah satu dosen sudah mengejas bahwa ini enggak bagus skripsimu ini, kamu pasti enggak lulus. Iya, nyun sewu,
bagaimana menghadapi, walaupun anak ini sudah kuliah, tapi masih down, jelas down, hancur hatinya. Bagaimana menghadapi semacam ini kita sebagai seorang ibu? Dengan putra panjenengan yang sudah sidang skripsi, kita bisa sampaikan, sampean berpikir enggak kalau orang yang sudah berumah tangga, orang yang sudah lebih dewasa, itu banyak pikirannya. Mungkin Bu, sehingga maafkan dia. Bisa jadi ada sesuatu di rumah tangganya, bisa jadi ada sesuatu di karirnya, bisa jadi ada sesuatu di dirinya sendiri, sehingga dia terlupa untuk mengatakan sesuatu yang bijak. Dengan hadirnya narasumber dari berbagai lintas sektor tersebut, diharapkan kegiatan tersebut bisa efektif, sehingga di Kota Kediri bisa terwujud zero kasus kekerasan anak. Untuk memberikan materi seputar parenting terhadap anak, dan ini sebagai dasar untuk bagaimana pengasuhan itu dimulai. Jadi para petugas PPA ini harapannya bisa menjangkau keluarga-keluarga di daerah masing-masing dan bisa menyebarkan ilmu parenting ini sebagai dasar utama untuk keharmonisan keluarga dan pencegahan kekerasan dari keluarga dan maupun kekerasan yang ada di luar keluarga. Saya sendiri merasa senang ya diundang kembali dan melihat dari beberapa pertanyaan yang muncul juga mereka sangat antusias bagaimana memastikan cara pendampingan pada keluarga, kemudian juga bagaimana mengelola emosi, kemudian juga bagaimana mengelola pikiran begitu supaya sebagai keluarga atau sebagai orang tua ini bisa dekat dengan anak-anak dan juga memahami tumbuh kembang anak secara proporsional. Ya semoga kedepannya masyarakat bisa lebih sehat secara psikologis, bisa lebih bahagia dan tentunya sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Penyampaian materi terakhir yakni terkait bagaimana mencegah kekerasan pada anak dalam kompetensi peradilan agama yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri. Banyak sekali kami tadi mendapatkan banyak ilmu, terutama dari psikologinya, juga dari hukum. Untuk psikologi kami banyak mendapatkan ilmu, terutama tip-tip yang diberikan narasumber hari ini. Dan itu bagi kami petugas PPA itu sangat membantu nanti untuk terjun di lapangan untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa ternyata banyak edukasi yang harus dimengerti oleh masyarakat tentang pendidikan atau pembinaan ke anak. Yang jelas harapan kita yang terakhir nanti kekerasan anak menjadi zero, jadi mendekati nol. Kemudian satgas-satgas bisa menangani anak dengan sempurna. Ya.